Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lesios dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dan bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang pertama di sini ada yang terbaru nih pemirsa. Ada yang demen sama salah satu pria tampan ini, di mana ada beberapa postingan Ayu Ting Ting yang menunjukkan bahwa Ayu sedang gemar nih menonton serial yang ada pria tampan berasal dari Mandarin Yang-Yang. Wah, Ayu Ting Ting selain gemar Korea, sekarang apakah sudah beralih menjadi penggemar Mandarin? Dilansir dari salah satu tweet Ayu Ting Ting, di sini menuliskan, "Yang, apa aku harus belajar bahasa Mandarin lagi biar aku ngerti kamu? LOL," tulis Ayu Ting Ting. Dan langsung dikomentar ini oleh salah satu sahabat kita, "Ayu Ting Ting K-popers, Ayu bilang apa aku harus belajar bahasa Mandarin juga agar bisa memahamimu dengan hashtag love ya." Itulah caption dan juga kebahagiaan Ayu Ting Ting hari ini yang sangat menggemari Yang-Yang dari Ayu Ting Ting K-popers. Belakangan ini sangat senang dengan salah satu drama yang dibintangi oleh pria tampan ini. Bahkan begitu terkesimanya dengan sang aktor, ia bahkan tidak segan-segan untuk membagikannya di Instagram, di Twitter, story pribadinya. Dia malah bilang apa dia harus belajar bahasa Mandarin untuk mengerti aktornya. Wah, wah, Ayu Ting Ting ya, sama yang cakep-cakep, sama yang bening-bening, tahu aja nih. Informasi ini juga nih langsung banyak sekali yang melihat, ada 577 tayangan dalam waktu 38 menit dan ada 35 orang yang menyukai di tweet Ayu Ting Ting tersebut. Ternyata Ayu Ting Ting sering ngobrol nih sama Yang-Yang pemirsa. Itulah tulisan di Instagram dan juga tweetnya Yang-Yang. Inilah beberapa tweet Ayu Ting Ting yang ditujukan kepada Yang-Yang pemirsa. Wah, ternyata sempat berbalas ya dengan Yang-Yang, pengen banget nih mereka berdua bisa bertemu pemirsa. Komedian Indonesia yang sedang tergila-gila dengan aktor Mandarin. Mimin doakan semoga segera bertemu ya. Amin ya robbal alamin. Tweet Yang-Yang 1188 nih, yang kepo juga langsung nih ya. Kepoin juga nih Yang-Yang 1188 si cakep dari Mandarin. Informasi selanjutnya juga di sini ada kegiatan Ayu Ting Ting dilapor bersama dengan Boyen Pesek yang pastinya akan menghibur kita semua nih. Dan selain ada penampilan Ayu Ting Ting yang sedang lapor Pak Ani yang sedang syuting lapor bersama dengan Boyen dan juga sahabat yang lainnya, di sini juga ada Kishu. Ada tayangan terbaru dari Kishu TV yang pastinya membuat kita semua tertawa nih pemirsa. Ada Baskom Challenge dari Ayu Ting Ting. Dan di sini juga ada beberapa informasi selanjutnya nih yang pastinya sudah tayang dan Mimin sajikan untuk sahabat-sahabat di rumah. Dan di sini juga Ayu Ting Ting membagikan kebahagiaannya bisa menikmati Ting Ting kuliner yang supernya enak dan pastinya laris manis. Bagi sahabat-sahabat yang ngiler nih bisa langsung memesannya di Shopee pemirsa dengan harga yang sangat terjangkau dengan rasa yang nyami ya. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini yang sedang bahagia nih pemirsa bersama dengan ponakan satu-satunya yaitu Sumera. Yang penasaran seperti apa? Ada nih di penghujung acara. Jangan di skip ya, karena informasinya selalu terbaru yang Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Bagi sahabat, selamat menyaksikan. Semoga tayangan Mimin menghibur. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan juga semoga Allah selalu memberikan rezeki yang halal dan berlimpah ya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, sama-sama selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hai guys, aku lagi mau nyemilin ini salah satu cemilan favorit aku dari Ting-Ting Kuliner. Ini namanya lumring alias lumpia kering. Enak banget guys. Dalamnya tuh ya ada daun kemanginya, wangi banget. Cuma aja di Ting-Ting Kuliner. Wajib banget dicoba. Lagi kalau makan ini nggak mau berhenti. So yummy. Boleh order di Ting-Ting Kuliner. Lagi juga tepok. Enak semua cemilan kita. Dan ini juga ada kapok alias makaroni Depok. Lihat bumbunya guys. Kalian makan makan nasi putih juga enak banget. Nasi putih hangat-hangat. Empal. Pedasnya pas. Kalau udah makan ini gak mau berhenti. Aku udah nyetok buat cemilan kalau lagi kerja. Favoritnya dua, lumpia kering sama kapok. Enak banget. Empat udah tak tertandingi pokoknya ini ya, paling the best. Aku nyetok banyak buat kerja setiap hari nyemil. Udah yang di order ter the best nih, lumring sama kapoknya. Aduh, pakai nasi panas digadoin. Pedasnya nampol. Terbaik sekarang juga order. Karena cepat banget habisnya Ting-Ting Kuliner guys. Oke guys, makaroni bisa kalian order di Ting-Ting Kuliner. Sumpah gak mau berhenti. Apalagi nih, lumring lumpia kering. Ramai banget. Ini yang terbaik. Bumbu-bumbunya pakai tangan-tangan. Aduh, rasanya ini gurih, enak. Ini pedes manis, aduh, tapi pedes oke banget. Cuma Ting-Ting Kuliner yang punya. Gue nyobain, ketagihan deh. Pukul bunda, cie. Pi, bambi. Kok ame, kami lelang kupu-kupu. Cie, makin aja. Jadi mau ngapain? Apa? Mam. Bambi, siapa yang namanya Sumi? Saya, siapa yang namanya Sumi? Siapa yang namanya Sumi? Bun? Sumi? Bun awas pun, ditutup pun. Bisa nyala tahu.
main ya. Cie. Ai. Bulu-bulu tak bisa bulu-bulu. Ini taruh diriin di sini tadi mainin ini. Mama. Mama. Mama, gimana mamanya? Mama, batuk? Mama, mana? Batuk? Gimana manggil mamanya? Mama, mau kemana dede? Dede mau kemana? Dede main ini deh. Dede mau kemana? Dede mau berdiri. Masya Allah. Ngapain Umi? Cuma bawa doang. Dede mau berdiri, Dede mau berdiri. Ayo, ayo coba Dede berdiri, coba. Umi main apa? Umi main apa ini? Ini main apa ini? Ya Allah, Umi, Sumira dia udah bisa. Cie. Mamanya mana mamanya? Mama, gimana? Cantik. Sume. Woi. Mam. Ngantuk ini. Ngantuk mulu emang nih. Oh, emang dulu dong. Nah, terus. Camperin ayah. Terus, ikut sini. Terus, iya, ayo ngerasakan. Maju deh. Maaf. Coba deh.